alhamdulillah akhirnya kita libur juga ya sekolahnya. Kamu mau jalan-jalan kemana? Oh, ke kemana-mana nih. Kalau kamu mau kemana? Aku mau jalan-jalan sama cowok aku. Liburannya kemana? Belum tahu gimana cowok aku aja. Ya udah, kamu hati-hati ya kalau kamu mau liburan sama cowok kamu. Emang cowok aku kenapa? Kau sendirilah cowok kamu kayak gimana di sekolah. Maksud kamu cowok aku tuai boy? Justru kamu tahu sendiri cowok kamu kayak gimana di sekolah. Iya iya, siap Tuan Putri. Aku bakal ingat omongan kamu kok. Ini anak kerjaannya molor melulu, nggak ada kasihannya aja gitu sama orang tua. Anak dan ayahnya sama-sama pemalas. Mila, Mila, bangun, bantuin ibu, Mila, Mila, bangun. Daripada aku suntuk, mending aku telepon cowok aku. Assalamualaikum. Yang kamu di mana? Gak, aku bete nih di rumah, diomelin terus sama ibu. Biasalah, nama juga ibu. Kamu bisa jemput aku ke rumah. Ntar sorean kamu kesini ya, jemput aku. Yang, jangan lupa sekalian jemput Siti ya. Iya sayang. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum tante. Tante, bilang aku ibu. Ya, assalamualaikum ibu. Nah gitu, waalaikumsalam. Milanya ada? Oh, si Mila anak pengawas itu bukan? Mir, aku mau ngomong sesuatu. Mau ngomong apa? Kita kan hubungan udah lama, tapi belum pernah melakukan hubungan sesuatu yang membuat aku yakin kamu sangat mencintaiku. Maksud kamu hubungan? Iya Mir. Bukannya aku gak mau, tapi aku takut hubungannya ya? Enggak kan, aku takut. Ya udah aku mau, tapi kamu janji ya, pasti akan jawab ke orangnya. Siap Tuan Putri. Ya udah, iya ayo kita. Kalian berdua mau kemana? Udah, kami sini sama aku. Ya apaan sih? Awas ya, jangan dikeluarin di dalam. Pakai pengaman ya. Udah, gak usah direkam. Lanjutin aja. Waalaikumsalam. Mia, kenapa? Apa hamil? Aku hamil. Apa? Kamu hamil? Terus gimana Mia? Bisa gawat. Dan apa kata anak-anak di sekolah nantinya Mia? Ya gimana dong kalau ibu gak tahu, nanti aku diusir dari rumah. Iya. Makasih ya sih.